Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ini. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja klik video ini dan baru saja bergabung dengan channel ini. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar selalu update tentang video terbaru dari saya. Channel ini adalah tempat untuk kita sharing-sharing ataupun bertukar pengalaman tentang peliharaan kita, yaitu ikan cana. Jadi pemula seperti saya masih perlu banyak-banyak informasi dari teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tutorial water tank cana maru, teman-teman, sesuai permintaan dari Mas The Johans. Oke teman-teman, simak terus videonya, barangkali di dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mas buat video tentang bagaimana kuras cana YS biar mental nggak drop. Oke, kita akan bahas di dalam video ini sesuai dengan cara-cara yang sudah saya lakukan. Untuk ikan YS, teman-teman yang sudah benar-benar mentalnya aman ataupun sudah benar-benar settle, ikannya nggak perlu dipindah atau diambil dari tank itu nggak masalah ya. Tetapi apabila ikan YS atau ikan cana apapun ya punya teman-teman, apabila sama pembersih kaca magnet itu takut atau nggak nyaman, tiba-tiba warna sudah menjadi pudar, itu alangkah baiknya ikannya kalian ambil dulu. Bisa menggunakan plastik teman-teman, plastiknya itu diusahakan yang lebih besar. Bisa kalian ambil menggunakan plastik apa saja, enggak harus menggunakan plastik packingan ikan teman-teman. Yang penting pada saat kalian mengambil ikan, bisa langsung tertarget ke ikan. Jadi ikannya enggak melawan ya, karena ikan YS atau ikan cana itu aktif banget kalau mau diserok. Untuk menghindari ikan stres teman-teman. Karena apabila plastik yang kalian gunakan untuk menyerok ikan itu lebih kecil, pasti akan lebih susah untuk menangkap ikan itu. Alhasil, ikan akan nabrak-nabrak kaca dan bisa menyebabkan anal atau dorsal itu sobek, teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu penyebab ikan cana kalian stres pada saat water tank. Seperti yang di dalam video ini, teman-teman, ikan cana maru saya nggak stres sama sekali pada saat water tank, karena ini sudah terbiasa ya, sudah terbiasa saya lakukan seperti ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau water tank itu, lakukannya itu bertahap, pelan-pelan saja, dan kalian pasti sudah tahu karakter ikan cana kalian di rumah bagaimana baiknya. Silahkan teman-teman dikoreksi sendiri-sendiri di rumah. Jadi untuk lebih detailnya, kalian buang air yang di dalam tank kalian itu separuhnya atau lebih sedikit, nggak apa-apa. Selanjutnya kalian isi lagi menggunakan air yang baru gitu teman-teman, kan biar ikannya itu lebih aktif lagi menggunakan air yang baru, karena mungkin air yang lama itu udah kotor dan sudah banyak amoniaknya gitu. Tetapi apabila teman-teman ingin kuras semua, kuras total semua, itu nggak masalah ya. Bisa kalian kuras saja semua. Dengan catatan tadi ya, ikan kalian pindahkan dulu sebelum kalian kuras, karena kan kalian mau kuras total. Untuk menghindari ikan stres ya, karena nggak ada airnya nanti pada saat kalian water tank total atau kuras total. Oke teman-teman, mungkin sedikit-sedikit informasi yang bisa saya bagikan dari hasil saya sharing-sharing ke teman-teman dari sharing-sharing di forum grup. Mungkin yang sudah saya praktekkan seperti itu dan sudah saya jelaskan di dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang masih kurang paham apa itu water tank, bisa komentar-komentar di bawah atau kalian bisa DM langsung ke akun Instagram saya di Gabus Batas Kota. Silahkan kalian bisa DM di situ teman-teman. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya. Next video kita berjumpa lagi.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.